Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi perbincangan kita menggunakan kitab Al-Hadar Al-Alamul Islami ataupun setengah kata Al-Hadar Al-Alamul Islami. Tak apalah, bahasa Melayu dia Dunia Islam Kini, daripada Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i. Kita masuk malam ni, kita nak petik pada muka surat 88 insyaAllah. Hari tu kita mula dengan muka surat 84 tentang Napoleon tu kan. Kemudian kita nak masuk muka surat 88 malam ni insyaAllah, tentang perjanjian Sykes-Picot. Kita dah selalu sebut dah tentang perjanjian ni insyaAllah. Malam ni kita ulang gaji sikit je lah. Apakah yang benar selama ni kita bicarakan mengenai perjanjian Sykes-Picot Agreement 1906 lah. Tahun dah. Muka surat 88 insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Disebut di sini oleh Profesor Dr. Taufik, katanya Britain menghalakan usaha untuk membahagi-bahagikan tinggalan Utsmaniyah. Ini disambung kita sembang bulan lepas kan. Membahagi-bahagikan tinggalan Turki Utsmaniyah dan mengagihkan negara Arab, bukannya negara Turki. Ini dilakukan selepas Britain merasa tenang dengan tercetusnya perbalahan antara Arab dengan khilafah dan yakin berlakunya revolusi terhadap pemerintah Utsmani. Ya, kita dah sembang sebelum, kita dah bicarakan sebelum ni, iaitu pada tahun yang sama 1916 juga berlaku Arab Revolt, revolusi Arab. Sharif Hussein, kemudian geng-geng Ibn Saud kan. Dalam tahun yang sama orang Arab berjuang bermati-matian untuk merdekakan diri depa daripada Uthmaniyah. Depa sangka bila Uthmaniyah jatuh, depalah yang akan jadi the next khalif, khalifah seterusnya, membina empire seterusnya, seperti mana yang sebelum-sebelum inilah. Bila jatuh Umayyah, naik Abbasiyah, jatuh Abbasiyah, dia naik pula Uthmaniyah. Depa sangka depa boleh jadi khalifah yang baru. Tetapi malangnya dalam tahun yang sama, depa tengah berjuang berhabis-habisan melawan Turki. Sengap-sengap British buat perjanjian Sykes-Picot. Memperdaya orang Arab. Apa isi perjanjian ini? Baik. Sambungan mana? Baik. Juga setelah wujud perpecahan perpaduan Arab dan perpindahan kepimpinan mereka kepadanya, apatah lagi mereka pasti Arab terpedaya dan mempercayai janji Britain untuk menegakkan khilafah Arab yang merdeka yang diperintah oleh Khalifah Sharif sebagaimana mereka perkatakan. Itulah macam kita kata tadi, mereka duk sangka lepas ni Britain akan tajar lah khalifah baru. Mana boleh tuan-tuan Britain nak tajar khalifah baru pula. Tapi begitulah orang Arab sama orang Arab, Islam sama Islam bertempur. Tetapi mereka sangka dengan meminta bantuan kufar itu mereka akan selamat. Malangnya mereka ditipu. Benar ni tuan-tuan, dah berlaku dah dulu. Saya dah cerita atau tak cerita lagi, saya tak ingat. Tapi siapalah, kalau dah cerita ulang kaji, tak cerita lagi, hak baru. Semasa musim peristiwa Perang Jamal, Perang Siffin dan siri-siri perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali, perang yang sangat dahsyat sampai dicatatkan dalam kitab-kitab sirah mengatakan hampir plus minus 90 siri peperangan antara tim Sayyidina Ali dengan tim Muawiyah, Islam versus Islam, atas satu dua perbezaan politik. Maka dalam siri pertempuran yang dahsyat dan yang ramai yang syahid, Raja Rom ketika ini dia dapat berita ni, ialah dua kerajaan besar, dua kelompok yang besar bertempur. Maka Raja Rom masa ni dengar berita ni, maka apa dia buat? Dia panggil orang kafir. Dia hantar surat dekat Muawiyah. Dia hantar surat dekat Muawiyah. Dia tulis surat, ya Muawiyah, dia kata apa, telah sampai kepada kami ma bainakum wa baina Ali, telah sampai ke alimna bima ma bainakum wa baina Ali, telah sampai kepada kami berita tentang apa yang sedang berlaku antara kamu dan Ali. Raja Rom hantar surat dekat siapa? Muawiyah. Masa ni Muawiyah gubernur Syam kan. Tapi dia tak puas, Muawiyah tak orang setuju dengan kepemimpinan Sayyidina Ali sebab lambat take action on siapa yang bunuh Sayyidina Uthman.
Tapi Saidina Ali ada ijtihad dia. Bagi saya dua-dua tak salah, cuma perbezaan ijtihad sahaja. Tapi tengok, bila ada perpecahan antara orang Islam, kufar akan masuk. Masuklah Raja Rom ni hantar surat dekat Muawiyah, dia kata telah sampai berita kepadaku tentang perbalahan antara engkau dan Ali. Ya. Dan dia kata apa? Indana, di sisi kami, annaka bihaq khilafah. Di sisi kami, awak lebih berhak terhadap khilafah ni. Dia orang kata hasud. Dia pula pandai-pandai nak tentukan siapa lagi layak jadi khalifah. Dia kata, kalau awak izinkan, la asar tu, aku akan utuskan kepada engkau, la asar tu alaika, aku akan utuskan kepada, sorry bukan alaika, ilaika jaisan. Kalaulah wahai Muawiyah, aku melihat engkau lagi layak jadi khalifah berbanding Ali. Kemudian dia sambung dalam surat dia, dia kata apa? Kalau engkau perkenankan, akan aku hantar jaisan, satu batalion tentera, yaktuna alaika biraksin Ali, yang mana tentera itu akan berjuang berhabis-habisan bagi pihak engkau dan akan datang kepada engkau dengan membawa kepala Ali. Ini Muawiyah, ini Raja Rom, kufar, yang dia datang di celah pergaduhan orang Islam, dia cuba duduk di tengah, di mana-mana pihak, dan dia melagau-lagaukan. Dia kata, kalau hang mau, for free I can send you army, tentera, who will fight for you, yang akan berjuang untuk awak dan akan datang kepada awak membawakan kepala Ali. Dia kata Muawiyah bin Abu Sufyan, bila dia terima surat ini, dia balas kepada Raja Rom. Dia kata apa? Akhana wa tashajara, dua adik beradik yang sedang bersengketa. Nah, fama balaka tadkhulu ma bainahuma, apa kena mengena awak nak masuk campur? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalaulah surat itu hantar kat pemimpin Islam luar ni, saya tak tahu. Trump hantar kat salah seorang parti belah kita ni, saya nampak awak lagi layak lah. Macam mana Amerika tolong awak? Kalut tuan-tuan. Tapi zaman itu Raja Rom hantar kat Muawiyah, yang kita sangka dia salah. Rupanya tengok takwa dia. Dia kata apa? Bila bergaduh dua adik-beradik, dia rujuk dua adik-beradik. Maksudnya dia sayang Saidina Ali macam adik-beradik dia. Meskipun ada persekitaran, tetapi sayang kerana Islam itu ada. Dia kata, apa awak nak masuk campur dua adik-beradik sedang bergaduh? Nah, kemudian apa Muawiyah sambung dalam surat dia, dia kata apa? Illam takhrusa, kalau kamu tak tutup mulut kamu, kalau kamu tidak diam, aku pula akan hantar tentera yang mana awaluhu indaka wa akhiruhu indi, yang mana tentera itu pada awal mereka menghadap kamu dan pada akhir mereka menghadap aku. Yaktunani biraksika, yang mana tentera itu akan bawa balik kepala kamu, bawa kepada aku, dan aku akan bawa uqaddimuhu li Ali, dan aku akan arak kepala itu bawa tunjuk dekat Ali. Mau, dia kata. Tak balas terus Raja Rom, blue tick. Tak balas terus. Ini sikap orang Islam, sahabat, para sahabat Nabi dulu. Meskipun ada sedikit persekitaran, perbezaan antara mereka, tak sikit lah tuan-tuan, perang sampai 90 kali, tetapi itu pun tak meragut rasa sayang sesama mereka. Bila ada kufar nak masuk campur, no way, hang pujilah aku, hang orang kata pekipas aku pun, aku tak layan. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itulah sikap para sahabat Nabi yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya sunnah sedemikian tak dibawa lagi dalam politik dalam era yang sedang kita bicarakan, bahkan bawa sampai ke hari ini. Kadang-kadang kita tense to pilih kufar berbanding sahabat saudara semuslim sama dengan kita. Orang kufar mereka ada dua kaki, maaf sebut. Kadang-kadang tuan-tuan, dipuas, bukan kadang-kadang, memang iyalah. Mereka membahagikan sekelompok di antara kami akan duduk belah pembangkang, sekelompok di antara kami akan duduk di belah kerajaan. Begitulah bila pun dan di mana pun, ini kufar. Jadi macam mana pun peralihan kerajaan, kami ada proksi di setiap sisi. Sebab itulah dalam isu Jawi mereka bersatu, dan banyak isu yang lain. Macam dulu isu Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Maksudnya bila ada dua kaki, satu kaki duduk belah kanan, satu kaki duduk belah kiri, dua-dua pintu dia ada. Tapi orang Islam ada dua kaki juga. Tapi kalau duduk belah ni rapat dua-dua, duduk belah ni rapat dua-dua, senang terbalik. Tetapi mereka bila dua kaki kangkang tu, seorang belah sini, seorang belah sini, sukar nak terbalik. Sebab tu mereka stabil. Katalah sekarang ni UMNO dengan PAH tengah kuat, esok menang balik dekat belah UMNO dengan PAH, mereka masih ada MCA dalam kerajaan. Mereka tak heran. Tapi yalah, orang PAH UMNO ni dengan merah saya pula. Tapi ni hakikat dah. Sebab isu Jawi bukan DAP saja, MCA pun sakan juga.
Sebab tu kalau kita melihat isu kesatuan Melayu ni dalam sudut pandang politik, kita akan terperangkap dalam kepartian. Tapi kalau kita pilih untuk neutral dalam dalam menyelesaikan isu bangsa ini, insya-Allah kita akan nampak jalan. Ya. Minta maaf sebut. Bab lain nak beza politik bezalah, tapi bab bab kesatuan Melayu Islam ini bagi saya rugi kalau kita nak kira politik, sebab kita akan jadi sempit. Sebab parti dia akan pilih, dia akan bercakap based on geng dia. Ya. Baik. Tapi memanglah kadang-kadang ada satu dua isu yang kita membangkit kekemarahan, macam isu Tanglong baru ni. Ya. Sebenarnya isu, sebenarnya Tanglong tak ada isu, sebelum ni pun orang pasang dah. Sekolah tu pun sebenarnya sebelum ni memang raya Hindu dia pun buat perhiasan di Tamil, raya Islam dia pun buat ketupat, raya Cina dia pun buat Tanglong. Tak ada isu sebenarnya. Sebenarnya at the first place tak ada isu. Tetapi isu dia bila dia berlaku dalam ketegangan yang macam ni, katanya PIBG ada kuasa nak halang tulisan Jawi kan. Tiba-tiba dalam isu sekolah tu PIBG macam tak ada kuasa pula. Bila PIBG buat turun, menteri pula sampai 7 orang boleh buat naik. Tuan-tuan yang bekerja di pejabat kerajaan ke, di pejabat swasta ke, di sekolah ke, tuan-tuan tahulah nak dapat jadual free satu orang menteri bukan senang. Dah janji berbulan-bulan dah, sampai hari dia tak boleh main, hantar wakil. Kita faham mungkin dia pun sibuk. Tetapi macam mana dalam celahan kekalutan itu sempat dia boleh ada satu komplimen masa 7 orang tu free serentak boleh pi. Itu yang orang marah, bukan orang marah Tanglong tu, bukan orang marah, orang kecewa kan. Komitmen kepada nak angkat Tanglong itu tak senada dengan komitmen Jawi ni. Bukan kita kata depa tak nak kata depa tak berjuang Jawi pun tak boleh juga. Ini saya nak kena perbetul lah. Orang politik ni pun nak kata depa tak berjuang Jawi pun tak boleh juga, sebab idea Jawi tu main pada depa. Bukan cerita UMNO buat ni. Tak maaf orang UMNO, betul tak? Ni baru ni. Betul tak? Bukan benda UMNO buat lama dah, PH mai buang, bukan. Benda tak ada lagi Dr. Mazli nak buat, kan? Cuma depa beralah banyak daripada silibus jadi buku-buku surat ya. Yang tu orang marah. Kan? Patut nak marah dua-dua. Ha? Baik. Saya tak mau bias lagi orang mulut kat saya. Saya nak pihak antarabangsa. Malaysia tak boleh cakap buat politik tempatan. Pasal orang suka judge, no? Susah. Susahnya nak jadi di tengah-tengah. Anak Sayyidina Osman, nama dia Amru bin Osman bin Al-Affan. Dulu masa siapa nama? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sorry, Hajjaj ya. Sorry, bukan Hajjaj, ada seorang panglima lain sebelum Hajjaj. Saya tak ingat nama dia. Hussein ke? Bukan. Bila dia masuk menyerang Madinah, menang kat depa Bani Umayyah, maka dia panggil Hajjaj, dia panggil Amru ni, dia pergi tarik janggut satu demi satu. Pasal dia kata apa? Kami Umayyah ni berjuang selama ni kerana nak bela ayah hang, ayah kamu. Tetapi kamu pula boleh duduk diam-diam di tengah-tengah, tak sokong belah kami, tak sokong belah depa. Kamu nak jadi apa? Dia marah. Maka dia tarik janggut anak Sayyidina Osman satu. Orang politik dia marah dekat orang yang tak mau sokong mana-mana ni. Saya sokong mana-mana, tapi saya tak terjemuh, sebab saya tak mau jadi perpecahan besar-besar. Undi saya pi. Walaupun saya secara peribadi saya tak mau sokong pilihan raya, sebab bila mana-mana kerajaan yang menang sebuah pilihan raya, dia memulakan kerajaannya itu dengan pembaziran. Setuju tak? Berapa juta habis dalam kempen pilihan raya? Siapa tak boleh nafi benda ni? Berapa juta habis? Dan mana-mana side yang menang, dia memulakan kemenangan itu dengan bazir, iaitu dengan bendera dibuang, duit dihabiskan. Yalah. Jadi mana nak datang keberkatan itu kalau permulaan sesebuah kerajaan itu dimulakan dengan pembaziran? Ya, sebab tu yang duk jadi porok peranda macam duk jadi hari ni tu. Tapi kok mana pun realiti politik hari ni tak dapat tidak, kita kena turun juga undi pilihan raya. Sebab kalau kita tak turun, orang kafir turun ramai, kita pula yang rugi. Itu pendirian saya. Ada setengah orang dia tak puas hati pilihan raya, dia boikot, dia tak mau undi. Bagi saya, saya tak puas juga sistem pilihan raya, tapi saya kena undi juga, sebab tak undi rugi. Itu beza saya dengan mereka. Sebab ada kelompok yang mereka boikot pilihan raya, rugi kan. Kita boikot, kalau semua boikot tak apa kan, tapi orang kufar tak boikot, tu yang rugi. Baru ni pun ramai yang boikot kan. Baik, saya nak sambung yang krisis dunia pula. Krisis dunia lagi penting ni. Baik. Okay. Ini bererti ya, perangan kedua. Ini bererti mereka terpedaya dengan dan mereka yang terpedaya dan mengadakan perjanjian dengan Britain tanpa pengetahuan khilafah.
merekalah yang membahagikan atau memecah belahkan negara mereka sendiri dan menjajah beberapa negara. Untuk tujuan pembahagian tersebut, Britain telah mengandalkan perjanjian Sykes-Picot Agreement, iaitu antara Menteri Luar Britain, Sykes, nama penuh dia George Sykes, dengan Menteri Luar Perancis, Picot, ataupun nama penuh dia Marc Picot, pada 1916. Dengan termeterai persetujuan itu, Perancis memperolehi beberapa bahagian daripada Syria, selatan Anatolia dan wilayah Mosul di Iraq. Di dalam peta, ia diwarnakan dengan warna biru. Maknanya, kalau tuan-tuan baca buku Dr. Fadullah Jamil, dia cerita, buku Tamim Ansari, dia kata, George Sykes dengan Marc Picot ni, mereka duduk dua orang petang-petang minum kopi, letak peta Arab, pas meja. Yang Perancis, mereka kali warna biru, yang Perancis punya. Yang Britain, mereka kala, dia tulis kat sini, warna merah. Maknanya, seorang main dam ulang. Britain kata, yang aku punya aku warna-warna merah, yang hamnya warna-warna biru. Tuan-tuan, itu maruah kita. Kalau yang Palestin, sementara, perengah bawah sekali, sementara Palestin pula diwarnakan dengan warna coklat dan dipersetujui diletakkan di bawah pengawasan antarabangsa. Dengan demikian, komplot telah sempurna, sedangkan mereka yang tertipu tiada ucapan takziah bagi mereka. Tuan-tuan, di sini kita kena fikir, benda ni berlaku tu bila? 1916. Perancis nak ambil yang mana? Dia kata, aku nak color biru. Color lah, betul? Baik. Britain nak ambil yang mana? Dia color merah. Soalan saya, pasal apa Palestin mereka tak berebut? Color lah, biru tak merah. Mereka pergi color koko. Koko ni bahasa dia kata apa? Pengawasan antarabangsa. Antarabangsa apa? Ini 1916. Not yet established UN kan 1945 kan untuk nation. Ini cerita apa ni? Maknanya plan mereka untuk future tu dah ada lah. Sekarang 1916 kita dah KIV siap-siap dah yang Palestin ni warna koko. Siapa jangan ambil? Pasal apa? Nak taruh kat adik kita nanti tu 1947. Siapa? Israel. Ni cerita dia. Ini yang kita konspirasi. Bukan teori konspirasi. Ini fakta konspirasi. Teori konspirasi ni kadang-kadang dia merepek lah, nasi lemak apa semua tu. Tapi ini fakta konspirasi. Dia tak kala, dia kala asing. Maknanya siapa jangan cuk yang ni. Pasal apa? Taruh bila 1945, 1947 nanti ni nak jadi apa ni? Israel nak dapat tanah ni. Pasal tu Perancis jangan ambil, Britain jangan ambil. Dah tertulis 1916, Sykes-Picot Agreement. Nah, ini yang berlaku kepada umat Islam ketika itu, bila mana mereka ada satu sense of ignorance kepada geopolitik dunia antara bangsa. Bagaimana senang ditipu daya oleh bangsa Israel atau bangsa barat ini, ataupun Nasrani, Yahudi dan Nasrani ini. Boleh dah kita sambung sikit lagi nah. Sikit apa ustaz, baru ustaz ni. Boleh dah 80 dah. Baik. Saya sambung dah. Soal 89. Lo tengah hangat ni isu geopolitik ni pasal isu perang ni kan. Tengok ada kena-mengena orang lagi. Bagaimana tipu daya ini telah sana? Dr. Taufik tu pasal apa senang sangat orang terpedaya ni? Tengok. Boleh jadi manusia hairan dan tanya-tanya dan tertanya-tanya. Dia kata ni zaman dia tulis pun dia kata dah. Orang akan hairan dan tertanya-tanya. Bagaimana tipu daya ni boleh berjadi? Telah sana. Bagaimana minda Arab dan Islam boleh menerimanya? Takkan senang-senang kena tipu. Bagaimana para intelek, ulama, politikus terpedaya dengan senang dan mudah, sedangkan terdapat tokoh yang mempunyai kedudukan besar di kalangan masyarakat? Contohnya zaman itu ada Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Muhibuddin Al-Qatib, Muhibuddin Al-Qatib, Syekh Kamil Al-Qashhab, Haji Amin Al-Husaini dan beberapa orang lah tokoh-tokoh yang hidup zaman itu. Ya. Kemudian 8. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang disebut nama tu kan. Baik. Tengok perenggan kedua. Jika ini menunjukkan sesuatu, ia hanya menunjukkan kepada sikap cuai dan tiada pengalaman dalam permainan politik. Kerana tiada seorang pun yang dapat meragui keikhlasan mereka. Ini keimanan dan kecintaan mereka terhadap Islam dan mengambil berat terhadap orang Islam. Contohnya macam ni, kata Dr. Taufik, tokoh-tokoh yang disebut tadi itu macam Syekh Rashid Ridha, Syekh Sulaiman Al-Qatib, semua tu
depa ni bukan tak beriman, bukan tak tak apa. Depa ni warak, beriman, ikhlas, takwa, semua cukup. Kata Dr. Taufik. Cuma kurang arif tentang sepak terajang politik. Itu Dr. Taufik kata. Berlaku tak dalam dunia keilmuan Islam hari ni? Berlaku. Alim ilmu agama tetapi politik dia sukar nak baca. Dia naif, maaf sebut, dia naif, dia senang kena tipu. Bukan saya kata ni saya pandai tak. Cuma kadang-kadang bila kita orang yang main kemudian, kita faham lebih, bukan sebab kita pandai, sebab bacaan kita lagi banyak dan penemuan lagi banyak. Itu saja. Bukan sebab kita lagi pandai. No. Macam ada hadis Nabi kan dalam khutbah Wida, Nabi kata orang yang paling last tahu dari kamu akan lebih faham daripada orang yang dengar daripada awal kan. Bukan bermaksud orang yang kemudian lagi pandai tak. Pasal bila dia main kemudian, lagi banyak kajian yang dia baca. Itu saja. Nah, baik. Kata Dr. Taufik, ini cerita dia, orang-orang beriman, orang soleh yang diharapkan pada zaman ini, bukannya jahat, bukannya tak warak, bukannya tak sayang Islam. Cuma naif. Tak boleh baca politik dunia antarabangsa. Ini yang berlaku dalam krisis isu dunia hari ini. Seperti mana yang sedang berlaku di dalam fasa Iran dengan USA sekarang. Tengok sikap yang ditunjukkan oleh Tun Dr. Mahathir. Sikap yang ditunjukkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Begitu juga beberapa pimpinan dalam amanah. Ada juga yang mengambil pendirian yang berbeza. Berbanding setengah kelompok yang mengambil pendirian yang bersukaria dengan kematian apa nama dia? Qasim Sulaimani, komander Iran itu. Sebab dia adalah Syiah. Mohon nak masuk bab Syiah malam ni. Tuan-tuan, hubungan Amerika dengan US ini satu hubungan yang sangat panjang dan sangat unik. Kalau tuan-tuan mungkin hidup dah zaman tu kot. Tuan-tuan hidup dah zaman tu saya rasa. Saya yang tak diuri, saya 90. Tuan-tuan boleh mengesahkan Iran adalah anak emas Amerika di Timur Tengah masa tu. Iran adalah macam Singapura di Asia Tenggara zaman Muhammad Shah Reza Pahlavi. Kan? Muhammad Shah Reza ni anak Shah Reza. Zaman tu, zaman Shah Reza dia dengan Britain. Zaman Muhammad Shah Reza ni zaman dengan Amerika. Sampai satu peristiwa, rakyat Iran, saya cerita sikit lah, flow dia macam mana. Sampai satu ketika, saya sebut nama ni tuan-tuan akan ingat. Sampai satu ketika, Iran ada seorang lelaki yang berpengaruh, yang pandai politik, yang alim, yang bijak. Macam Malaysia dulu, kita ada, tanah Melayu, kita ada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ibarat macam tu lah, orang pakat sayang kat dia. Masa tu Iran ada seorang lelaki nama dia Dr. Muhammad Musaddiq. Ingat tak? Iran punya zaman dulu lah. 1951. Tapi dia baru nak awal lagi lah. Tapi dia start bangkit tu. Maka rakyat Iran desak Muhammad Shah Reza untuk lantik Dr. Musaddiq ini untuk jadi Prime Minister of Iran. Masa ni Shah Reza King. Sistem dia lain sikit lah. King. Tapi dia ada kuasa nak lantik. Tetapi nanti kuasa eksekutif Prime Minister akan pegang. Itu contoh dia. So Shah Reza masa ni tak popular dah. Rakyat makin meluat dah. Tapi demi nak jaga hati rakyat, maka dia lantiklah Dr. Muhammad Musaddiq ini. Maka tuan-tuan, apa yang Dr. Muhammad Musaddiq buat? Masa ni Iran dengan Britain sangat rapat. Amerika tak wujud lagi dalam watak ni masa ni. Amerika sedang di create oleh Britain. Macam kita sembang, macam kita dah kuliahkan sebelum ini. Maka tuan-tuan, benda yang awal Dr. Muhammad Musaddiq buat masa ni adalah masa ni Ayatullah Al-Kashani nama dia, yang pemimpin agama Syiah lah. Shah Reza pun Syiah. Baik, Dr. Muhammad Musaddiq dia naik. Antara yang awal yang dibuat adalah dia batalkan perjanjian dia panggil AIOC. AIOC ni dia macam Aramco dekat Arab Saudi, Arab American Oil Company tu kan. AIOC ni Anglo Iran Oil Company, AIOC. Satu perjanjian minyak yang memberi keuntungan kepada Britain, Anglo. Anglo Iran Oil Company. Company yang ditaja oleh barat untuk bagi duit. Bagi duit, bagi dana, bagi kapal korek untuk Iran buat keluar minyak, duit itu kita kongsi bersama. Sedangkan menurut Dr. Musaddiq ini, Iran dah ada kepakaran itu. Bangsa ni tuan-tuan, maaf sebut, bangsa yang cerdik. Ya, ini kita tolak tepi Syiah ya. Tapi nak cerita tentang bangsa Parsi ni, satu bangsa yang cerdik.
dalam hadis Nabi lagi, dalam kisah sirah Nabi lagi, tentang kisah Salman Al-Farisi yang memberi idea tentang Perang Khandaq. Kemudian dalam Empayar Parsi itu dulu, Empayar Parsi kehebatan ketamadunan dia. Dan dalam zaman Islam sekalipun, di wilayah-wilayah Parsi, wujudnya karya-karya penulisan sastra-sastra Parsi yang hebat-hebat. Nama apa? Yang karang Masnawi tu, Ar-Rumi kan, dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh yang hebat, maknanya bangsa yang cerdik. Sampai sekarang pun, saya diceritakan oleh seorang doktor, pengarah, profesor doktor lah. Dia doktor, profesor. Dia doktor, tapi dia bukan practitioner. Dia mengajar para doktor. Dia pun pergi buat kajian perubatan di Iran. Dia kata teknologi perubatan di Iran telah jauh meninggalkan dunia. Tetapi orang tak tahu sebab dia disekat. Dia kena sekatan. Baik. Yalah, banyak teknologi yang lain lagi dicetak. Dengan bahasa yang cerdik. Baik. Sebab tu, tak apalah. Baik. Itu tuan-tuan. Maka Dr. Musadik kata, kami boleh buat sendiri. Nah, pasal apa kita nak depend on British? Nak korek minyak kita, ambil bawa keluar, mereka kaya, kita dapat berapa persen saja royalty. Maka dia batalkan. Bila dia batalkan, Shah Reza, Muhammad Shah Reza ni dah kena tekanan daripada British. Macam apa Perdana Menteri yang buat panggil macam ni? Sebab selama ni British lah yang duk fund Shah Reza ni untuk hidup, untuk survive. Kekayaan dia, pembaratan yang dia buat di Iran dan sebagainya. Tapi bila naik Dr. Musadik, dia hapuskan. Maka masa dihapuskan ini, masa ni lah Ayatullah Kashani, dia kata kau ada pengikut-pengikut Syiah dia. Dia pun ni geng agama. Kata inilah harapan kita. Masa Parti Islam Iran seolah-olah macam tu lah, geng-geng pendukung agama di Iran ini. Masa tu di Iran ada kelompok liberal, kelompok barat, kelompok politik orang normal biasa dan kelompok agama. Kelompok agama pengaruh dia besar. Pengaruh Ayatullah Kashani masa ni. Maka dia berkata, kita support Dr. Sadiq ni. Apa jadi pun, kita support Dr. Musadiq. Tuan-tuan, 1952, British putuskan hubungan dengan Iran. Maknanya kami buat balik semua kapal korek, semua modal kami buat balik. Dan British sekat Iran. Benda yang sama terjadi seperti mana sebiji. Ingat tak kita cerita pasal Anwar Sadat? Yang dia keseorangan dulu tu, tak ada orang tolong dia. Dan kita cerita pasal Dr. Muhammad Morsi ya. Benda yang sama. Bila ditarik keluar semua itu, maka Dr. Mossadegh ini, dia keseorangan. Tak ada duit. Minyak ada, tapi tak ada duit nak bangunkan. Ekonomi disekat. Maka sampai satu tahap, Dr. Mossadegh terpaksa tebai muka pi menghadap Presiden Amerika masa tu, 1952. Nama apa? 52 punya Presiden Amerika. Saya ingat Howard, Eisenhower kan? Eisenhower kan? Dia presiden ke-34. Saya ingat Howard, H-O-W-E-R. Eisenhower kan nama dia. Presiden masa tu. Dia sebelum Jimmy Carter, tak silap saya. Apa yang Presiden Amerika tak buat apa kan? Tapi Howard, Eisenhower. Dr. Muhammad Mossadegh terpaksa pergi mengadap. Tebai muka. Kenapa mengadap Amerika? Pasal British dah putuskan hubungan. Maka dia sangka Amerika lah kita punya target. Howard tak bagi. Howard kata dalam bahasa mudah faham dia, hari tu belagak sangat. Kemain hari tu. Lah buat sendiri minyak mau. Ibarat dia macam tu. Dan Howard tak bagi. Tapi kesilapan Howard adalah bila dia tak bagi, dia membuka pintu kepada Dr. Muhammad Mossadegh untuk membina perhubungan dengan Rusia. Dulu Soviet dulu ni bergaduh baik dengan Iran. Dia pun dapat satu macam kontrak macam tu lah, persetujuan untuk Soviet dia boleh menjala sepuas-puasnya macam tu lah ibaratnya. Hasil perikanan Iran ni pun boleh ambil. Dan ada cukai yang dia bayar lah, Soviet boleh ambil. Lepas tu diputuskan, bila British masuk, maka hubungan Soviet dengan Iran mengendur. Lama lah. Tapi bila jadi macam ni, bila British boycott Iran, maka Dr. Mossadegh tak ada jalan lain. Di saat orang Islam keliling dia tak cakap, tak ada bunyi apa. Masa tu krisis di Timur Tengah, orang Arab sama orang Arab pun bergaduh. Dan Saudi semua tu baru nak bina negara, Malaysia tak ada lagi kan. Maka Dr. Mossadegh membina semula jaringan dengan Iran, dengan Rusia. Itu permulaan dia. Baik. Bila memulakan semula hubungan dengan Rusia 1952, apa jadi? Di sinilah poin yang ni, yang saya kata ni, tak boleh baca permainan politik.
geng-geng Ayatullah Syiah ini dah rasa macam dikhianati oleh Dr. Mustadik. Dr. Mustadik ni orang politik. Dia lumpuh, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Dia lumpuh. Tuan-tuan baca biografi dia. Dia lumpuh. Dia pernah kena siksaan pada zaman Shah Rizal dulu. Dia macam orang pakai tie gitu. Tapi geng Ayatullah ni kan geng pakai jubah. Seolah-olah macam parti Islam. Maka dia rasa dia dikhianati oleh Dr. Mustadik. Sebab Dr. Mustadik kerjasama dengan Soviet komunis. Geng tak percaya Tuhan. Kami parti Islam, parti Syiah lah ni. Mana boleh sokong lah. Maka gerakan Islam Syiah, gerakan Syiah Iran ni boikot Dr. Mustadik. Kena boikot dah. Orang yang dia harap sungguh-sungguh boikot. Dan geng-geng Shah Reza lagi boikot lah. Kan? Muhammad Shah Reza ni. Dan tuan-tuan, masa ni dia around 52-53, Muhammad bin Shah Reza ni lari ke Itali. Masa ni, dalam tempoh ni, dia lari ke Itali. Masa ni, bini dia nama Soraya. Ingatlah nama tu. Dia ramai bini, yang lah nama Fatimah. Ni Soraya, ni nama Soraya. Dia lari pergi Itali, dia dah bagi arahan kot jauh ya. Siapa general dia masa ni? Nama general dia, General Fadlullah Zahidi. Bukan Zahid Hamidi lah. Fadlullah Zahidi. General. General ni komander tentera, general tentera yang boleh buat orang panggil apa? Kudita kan. Maka dia duk pakat dengan general ni buat kudita gulingkan Muhammad Mustadik. Masa ni Muhammad Shah Reza duk mana? Dia berselindung di Itali. Maka sampai satu tahap 1953 inilah Amerika start masuk dan mereka membina jaringan-jaringan yang cukup kuat. Dua nama ni tuan-tuan kena ingat. Seorang nama dia Roosevelt, bukan Presiden Roosevelt, tapi ada satu nama depan dia, Crampit Roosevelt. Dia satu orang ejen CIA yang dihantar khusus ke Iran untuk menjalankan operasi nak jatuhkan Mossadegh, penipuan dan sebagainya. Dan seorang lagi nama dia Allen Dulles, Allen Dulles, saya kena eja, saya takut saya salah bunyi. Allen Dulles, iaitu setiausaha pertahanan Amerika masa tu, Allen Dulles. Kalau zaman kita ni, kalau Linda Rice tu lah kot kan, tak ingat lah saya tu. Tapi Allen Dulles ni setiausaha pertahanan masa tu. Maka depa dia lah yang merencanakan macam-macam plan sampai akhirnya Dr. Mossadegh jatuh, dihukum penjara dan dihukum perintah berkurung di rumah sendiri, tak boleh keluar sampai dia mati. Dan bermulalah zaman baru kepada Muhammad bin Shah Reza Pahlavi ni. Dia mengasaskan satu tim nama Savak, SAVAK, yang kontrol semua pergerakan orang di Iran. Sampai tak boleh lawan dia langsung. Masa ni barulah geng-geng Islam, geng-geng parti Islam yang rasa macam, oh Allah, kalaulah hari itu kami sokong Mossadegh, baru nak selesai. Masa kena tekanan yang sangat dahsyat. Bila Amerika masuk, Amerika bukan macam Britain, dia pun lagi kerah. Britain lembut, Amerika kerah, nanti Israel lagi kerah. Itu step dia. Maka dibunuh. Siapa yang lawan dibunuh. Cerita dalam catatan sampai ratusan ribu dibunuh. Masa ni bangkit seorang lagi Ayatullah baru, Ayatullah Ruhullah Khomeini tu. Baru main Ruhullah Khomeini tu. Dia selepas Kashani, dia lawan dengan Shah Reza Pahlavi, dia lawan dengan Amerika. Pasal tu depa sampai sekarang tak ngam. Amerika tak pernah peduli lah. Minta maaf sebut lah, bukan saya kata mereka tak peduli. Syiah ni pun produk Yahudi juga. Cuma dalam bab politik, ada masa Amerika akan sokong Syiah, ada masa Amerika akan sokong Sunni. Saya akan buktikan. Jangan takut, saya akan buktikan. Kontroversi sikit statement ni. Baik, saya nak pambil yang ni dulu. Kau Khomeini pun lawan lah ya? Lawan, akhirnya Khomeini diusir kan. Dia diusir ke Turki, kemudian ke Iraq, kemudian ke France kan? Perancis terakhir sekali. Dan akhirnya revolusi Iran berlaku 79, Khomeini menang. Dan dia mengasaskan revolusi. Dia kata dia tukar dari negara Republik. Dia kata Republik Islam Iran, tapi setengah mengatakan Republik Syiah Iran. Baik, saya nak bagi dalil yang saya statement saya tadi tu. Saya takut orang hantam saya jawab. Memang ada masa Amerika akan mempergunakan antara kedua-dua ni, Sunni Syiah ni. Dia akan mempermainkan benda ni. Ada masa dia akan pergi kat Syiah, dia suruh hantam Sunni. Ada masa dia pergi kat Sunni, dia suruh hantam Syiah. Bukti perang Teluk, perang Iran-Iran. Dia akan pergi kepada Saddam Hussein sebagai seorang Sunni untuk serang Iran yang katanya Syiah.
Amerika tak peduli benda ni. Masa dia boleh guna Sunni, dia guna Sunni. Masa dia boleh guna Syiah, dia guna Syiah. Kalau tanya Syiah, siapa sesat? Kita sesat. Tanya kita siapa sesat? Syiah sesat lah. Tapi kita sebagai orang Islam, kita berpegang kepada Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah indikator menentukan siapa sesat, siapa tak sesat. Itu saja. Kalau orang Syiah yang maki, caci maki sahabat, kita lawan, kita tak redha mereka. Ada orang Syiah yang kata Ali adalah Nabi, Jibril silap bagi wahyu, dia kafir jelas pasal dia menafikan Rasulullah. Tapi ada Syiah Zaidiyah yang tak pernah kritik sahabat, ha? Yang sekadar berbeza fiqh dia ikut Ja'fari, maka ialah Syiah politik biasa. Tak ada masalah kita bersaudara dan bersahabat. Sunni di Iran ada tak? Ada 10%, ha? Sunni di Iran ada 10%. Sebelum saya main petang tadi, saya duduk belik-belik tengok dalam internet, saya cari artikel jurnal How Sunni Live in Iran. Banyak-banyak kajian lah, bukan blog lah, artikel jurnal. Dalam Quora, dalam Scopus ada dia pun buat kajian, dia pedi Iran dia kaji macam mana Sunni survive kat Iran. Pendapat yang dalam kajian itu yang paling masyur adalah dia survive, dia terang masalah. Ada yang kata ditekan, tapi pendapat yang mengatakan Sunni ditekan itu tak begitu ramai. Jadi tak tahulah, saya tak tahu, saya tak sokong Syiah pun. Cuma saya takut orang terkelip, kita tertipu macam kes ni. Itu saja. Okey. Sebab saya baca dalam artikel jurnal itu, wartawan luar ada pergi kajian, dia bertanya Sunni boleh hidup di sana. Cuma dalam bab kerusi politik, Sunni tak boleh nak lawanlah. Tapi dalam bab nak hidup, nak ada masjid, yes, Sunni pun ada masjid sendiri. Tapi Sunni kebanyakan dia hidup di pinggir, di hujung-hujung ni, 10%. Okey. Baik. Kat mana tadi saya berhenti? Saya nak tarik balik, saya nak ni balik. Jadi itu yang berlaku di dalam percaturan dunia politik hari ini. Ya. Kita tentukanlah kita nak ditipu ataupun kita nak duduk di dalam sudut yang mana. Tuan-tuan, Kashani pernah memfatwakan di Iran haram maki sahabat. Dia Syiah, ha? Bukan saya nak kata Syiah ni betul. Syiah ni yang tak betul ya. Ha? Cuma mazhab dia banyak. Mutah macam mana tuan? Mutah ni Syiah Melayu lebih daripada Syiah Parsi. Macam mana sebut? Tuan-tuan tengok video di YouTube, ha? Pengakuan seorang lelaki nama Amri, dia pun hilang lah kan. Dr. Mazhar cerita kan, dia kata dia mengaku dia mengamalkan Syiah. Mengamalkan mutah. Bahkan dalam kajian ni pun di utara tanah air, siap dengan bini orang, dengan lelaki orang ni. Bukan mutah dalam erti kata yang tuan-tuan. Saya cerita mutah sikit dalam malam ni. Pasal apa mutah nak jadi kekeliruan kita? Kalau dia maka syok ni. Hadis tentang mutah dalam Sahih Muslim ada lima kategori, contoh lebih kurang. Lima jalur periwayatan, macam itulah. Lima. Satu daripada Ibn Mas'ud, satu daripada Sayyidina Ali, satu daripada Salamah bin Aqwa, satu daripada Saburah bin Ma'bad, satu daripada Jabir. Lima. Tentang saya nak cerita ni macam mana boleh terjadinya perbezaan pemahaman mutah ni. Baik. Hadis daripada Ibn Mas'ud, dia riwayat, dia kata kunna naghzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berperang dengan Nabi satu ketika, kata Ibn Mas'ud. Laisa lana nisaun, kami masa tu tak nikah lagi, tak ada perempuan lagi, muda lagi. Maka bila berperang lama, kami jadi ada rasa syahwat. Maka kami jumpa dengan Rasulullah. Qulna, kami kata kat Nabi, Allah takhrusi, boleh tak ya Rasulullah, kami nak kasih. Kasar sikitlah, tapi Ibn Mas'ud kata, kami geng-geng muda, anak-anak muda 17, 16 ni, pi perang dengan Nabi, kemudian tak ada, bini semua tak ada, tapi dia rasa syahwat. Biasalah, normal anak muda kan. Tetapi beriman dan bertakwa dengan mereka, dia pun bukan pilih untuk muta'ah ke zina apa tak. Dia pergi jumpa Nabi, minta izin nak kasih. Nah, ya Rasulullah, boleh tak Allah, boleh tak kami nak, nak kasih kami punya kemaluan. Maka fanaha anha zalik, kata Ibn Mas'ud, Nabi larang, jangan sampai kasih lah, kan? Maka barulah Ibn Mas'ud kata rakhasa lana Rasulullah an nunkiha
anun kiha al-mar'ah ataupun anun kiha nisa, maka Nabi meringankan kepada kami rukhsah untuk menikahi wanita bisaubi dengan mahar kain sutera ila ajarin, sampai tempoh tertentu saja. Maka nanti dia berhenti dekat hadis tu, berhenti dekat tu. Maka boleh tak boleh muta? Boleh. Ada hadis yang lain riwayat Sayyidina Ali pada peristiwa perang Khaibar, perang Khaibar tahun ke 8 Hijrah kalau saya tak silap. Ini tuan-tuan check balik. Boleh, kalau boleh Google, banyak perang Khaibar 8 Hijrah kalau saya tak silap. Sayyidina Ali kata kalau bukan 8 6. Tak apalah check Ustaz. Sayyidina Ali kata ke 7. Dia 6 ke 8. Tapi dia penting ni, nak tahu-tahu ni, sebab dia akan menentukan status hadis lagi. Ha? Tak apa-apa, banyak cek lo. Tak puas lah soal. Tak apa-apa, banyak cek. Okay, baik. Dalam hadis Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata, semasa perang Khaibar, Nabi mengharamkan kepada kami untuk mutah dan untuk makan kedai betina, kalau tak silap. Ha? Ada hijrah, hijrah. Ha. Tu ni hijrah. Okey. So tuan-tuan, maka hadis Sayyidina Ali kata haram. Baik, tak boleh mutah. Satu hadis daripada Salamah bin Aqwa, kata Salamah bin Aqwa, rakasa Rasulullah SAW lana, Nabi telah merukhsahkan kepada kami fil mut'ah, untuk melakukan mut'ah. Sorry, lana merukhsahkan kepada kami fi amun autas fil mut'ah, Nabi telah meringankan kepada kami pada tahun-tahun autas untuk melakukan mut'ah minan nisa, dalam kalangan perempuan, dengan perempuan. Salasa, selama 3 hari. Summa an hadzalik, kemudian Nabi larang. So halai balik 3 hari. Hadis satu lagi riwayat daripada Samurah bin Ma'mad, ini paling terkenal lah, yang kata Nabi, inni qad kuntu azantu fil istimta' minan nisa, aku pernah menghalalkan kepada kamu untuk melakukan istimta' dengan perempuan, iaitu mut'ah. Ha? Ketahuilah, qad harramallahu hudzalik, ketahuilah Allah Ta'ala telah mengharamkan perbuatan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Okey. Itu yang kedua, ada yang kedua? Keempat. Satu lagi Jabir. Hari daripada Jabir, dia kata, kami memang mengamalkan mut'ah sejak zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar. Sampailah zaman Umar, barulah Umar larang kami. Jadi macam tu. Maka bila Syiah tolak Sayyidina Umar punya riwayat, Syiah tolak Sayyidina Umar punya keputusan, kan Syiah tolak sahabat kan? Maka mereka menolak hadis yang mengharamkan yang ni. Maka dia pun pakai yang atas tu, yang atas-atas sebelum-sebelum tu lagi. Dia pun tolak yang perbuatan Sayyidina Umar ni. Dia pun terima yang Nabi buat. Zaman Nabi boleh buat, zaman Abu Bakar boleh buat, zaman Umar pandai-pandai kita tak boleh buat. Okay. Maka Imam Muslim menyusun dalam Sahih Muslim bagaimana kronologi dia. Tunggulah banyak. 7 Hijrah. So perang Khaibar 7 Hijrah. So kita faham dah. Perang Khaibar berlaku 7 Hijrah. Yang Nabi larang, yang Nabi bagi rukhsah sebelum itu, zaman Ibn Mas'ud muda, bermaksud lama dah Nabi bagi. Mai perang Khaibar, bila sahabat nak mutah, Nabi tak bagi. Lepas tu amun autas, tahun-tahun autas ni tahun bila? Zaman-zaman baru buka kota Mekah. Zaman baru buka Fathu Mekah. Maka Nabi bagi pada hadis Salamah bin Aqwa tu. Nabi bagi. Tapi berapa lama? 3 hari je. Lepas tu dalam hadis tu juga yang kata tu tak boleh dah. Maknanya tahun sebelum tu boleh, start tahun ke-7 Hijrah tak boleh. Lepas tu zaman Fathu Mekah ni dalam tahun ke-8 Hijrah lebih kurang boleh, tetapi 3 hari ya. Ya. 3 hari saja. Lepas tu mai hadis daripada Samurah bin Ma'bad haram selama-lamanya, tak boleh dah. Ha? Maksudnya dalam tahun ke-8 Hijrah itu juga, selepas hari keempat tu, Samurah kata Nabi tak bagi dah selama-lamanya. Yang hadis Jabir itu, ulama bincang kata apa? Mungkin ada beberapa orang sahabat yang terlepas pandang hadis yang melarang ni. Ha, itu saja. Ha, tapi Sayyidina Umar dah betulkan balik. Sayyidina Umar tak buat perkara baru dalam agama. Ya, Sayyidina Umar sifat dia wa ashadduhum fi amrillah. Dia takkan reka. Dia takkan reka peraturan.
Jadi apa yang Sayyidina Umar sebut bermaksud itulah daripada Nabi. Sayyidina Umar cuma menegaskan balik hukum tu. Bukan Sayyidina Umar reka pandai-pandai kata haram. Tak, memang haram dah. Ha? Mutahadu. Ha, tapi kenapa Syiah masih buat? Kerana beberapa hadis daripada sahabat ini yang depa tolak. Tetapi Syiah makan diri sebab kalau hangpa sayang Sayyidina Ali, hadis riwayat Sayyidina Ali tu kata haram. Tak bagi Syiah. Tak bagi Syiah, tak bagi mutah. Kan? Ha. Tapi itu dalam konteks Syiah yang mengamalkan mutah lah. Ya. Adapun Syiah macam saya kata tadi lah, hari ni dia berkembang biak macam-macam jenis. Ya? Ada Syiah yang politik, ada Syiah yang bukan Syiah, ada tasyayyuh saja, ada Syiah yang dia masuk Syiah kerana mutah saja, ada tali muhur ramai. Ya? Ha. Tak tahulah, tapi dalam isu pertempuran antara Iran dengan USA ni, dia satu kronologi yang panjang. Dia tak semudah black and white kita kata dia ni salah, dia ni betul, dia ni salah, dia ni betul. Pasal akhirnya kita akan tertipu macam mana geng-geng Khomeini kena tipu, ya? Macam mana geng-geng Arab kena tipu ni. Sebab itulah pembacaan Tok Guru Haji Hadi macam lain. Nampak? Pemikiran dia kan? Bukan dia sokong Syiah. Tuan-tuan pun tahu Tok Guru Haji Hadi mengaji di Saudi. Kalau nak ikut. Ya. Tapi dia baca politik macam tu. Bukan saya nak angkat Tok Guru sangat. Tapi itulah hakikat dia. Ya? Saya beri contoh sebab dia orang paling terkenal lah. Orang ada juga orang lain yang sepahaman dengan dia tu. Okay? Maka itu kaedah dia. Bukan kita sokong Syiah tu. Ha? Cuma kalau bertempur antara Iran dengan Amerika, tak tahu kalau saya Iran lagi ikut. Saya rela lah daripada nak sokong Amerika tu. Kan? Saya sokong mana pasal duduk sudah lah. Ada orang tahu tu kan. Nak sokong takut benda tu main kat kita pula. Kan ni Cina sakan lah ni kan. Kan? Kenapa Cina sakan? Cina nak perlukan base. Amerika dah ada base satu dunia. Di Saudi, di mana lagi, di Qatar dia ada, di India dia ada, di Asia Tenggara, di Singapura dia ada. China need base. Kalau jadi apa-apa, dia perlukan something. Lepas tu dia mula duk kacau pula. Bukanlah kacau, dia mula duk intai-intai Asia Tenggara sekarang. Negara-negara yang berhutang dengan dia tak boleh bayar. Nanti lah ya. Itu yang sedang berlaku di Indonesia sekarang dan sebagainya. Ini bacaan politik antarabangsa yang kita kena bijak. Kalaulah sampai tahap orang Islam tak boleh nak bersatu sat dalam satu dua benda yang kita boleh bersatu, rugi kan? Pasal Amerika Yahudi ni akan guna poin ini. Saya kata tadi, ada masa dia sokong Iran, dia kan sokong Syiah. Ya? Buktinya Shah Reza Syiah. Ada masa dia tweet belah Sunni Saddam Hussein. Habis dia pakai Saddam Hussein, dia lempak buang. Sama macam Shah Reza ni tuan-tuan, Muhammad Shah Reza ni. Kan saya cakap tadi, dia lantik siapa? General Fadullah Zahidi tu kan, untuk gulingkan Dr. Mossadegh. Bila Dr. Fadullah naik, Shah Reza balik daripada Itali, dia singkirkan Dr. Fadullah Zahidi. Dia buang. Kemudian dia lantik Amin Amili, Perdana Menteri Iran masa tu. Dia buang. Akhirnya dia asaskan monarki mutlak. Tak ada siapa ada menteri dah. Dia yang pegang semua. Sebab penasihat dia dah Amerika Syarikat. Terlalu akrab, dan Amerika bagilah persetujuan pengkayaan nuklear. Amerika yang bagi. Tapi bila Amerika bagi, Amerika tak sangka pula berlaku revolusi. Bila berlaku revolusi, itu yang Amerika dah jam. Boleh saya sambung kan? Wih, 8.50 dah cepat sungguh lah surau ni. Tak rasa. Kadang-kadang tajuk kita tu kena dengan musim. Jadi seronok guna lah. Nak cerita. Saya pasal saya ada orang hantar ke saya. Cerita lagi. Dia kata, mampu happy lah. Maaf kasar sikit lah. Tapi dia kata macam tu. Saya tersebut lah. Mampu happy lah nak mati Sulaimani tu. Dia kata, peduli apa dia tu. Dia bunuh orang Islam. Jadi saya terima kasih pula kat Amerika tolong bunuh. Itu saya tak buat kenal. Kalau yang bunuh dia tu sunnah, yang taqwa kepada Allah, yang memang soleh, mungkin betul lah kan. Tapi yang bunuh dia tu kafir harbi, tu yang saya rasa macam tak tahulah kan. Tapi depo ini ada hubungan dengan Al-Qassam, ada hubungan dengan Hamas. Tak tahulah tuan-tuan, politik dunia ni macam tu lah. Macam Gaddafi kan, zalim-zalimnya pun kalau tuan-tuan buka ucapan dia dekat PBB, dia yang menyeru pemimpin-pemimpin Arab untuk lawan dengan Israel. Bacaan inilah yang dibaca oleh Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti.
masa pakat seorang Bashar Assad, dia tak bagi serang. Dia sunnah. Kan dia katakan, saya sunni dan saya akan menghadap Allah dengan akidah ini, dia kata. Tetapi untuk lawan si Bashar ini, saya tak bagi. Bukan pasal saya sokong dia. Pasal firasat orang beriman. Dia takut mudarat yang lebih besar berlaku nanti. Berapa ramai orang kata dia penjilat pemerintah masa tu. Ramai. Sampaikan di Malaysia sekalipun orang kata kan. Oh, apa jilat pemerintah sokong Bashar. Berapa ramai orang kata kat dia. Tapi akhirnya selepas dia telah syahid, kita tengok Syria jadi apa. Tak boleh bangun dah. Tak boleh bangun dah. Collapse total. Saya pernah sebut tuan-tuan 3-4 tu saya sebut dah. Saya kata Syria dengan Palestin, Syria lagi dahsyat. Sebab dia pertempuran terbuka tu. Iaitu Iran di situ, Saudi di situ, Rusia di situ, Hezbollah di situ, ISIS di situ. Semuanya di situ pertempuran. Nah, habis. Nah, tunggu Nabi Isa turun lah. Itu pun di situ juga. Kan? Hujung dah kita ni tuan-tuan, hujung dah. Baik, saya sambunglah. Sikit lagi. Selalu kalau main sorang ni dapat 2 page, 2 page kan. Tak lebih-lebih. So, perenggan kedua tadi kan. Mana dia kata kerana sikap cuai ataupun dia tak ambil kisah. Kita boleh sembahyang, rokok, sujud, sudahlah ustaz. Sembang apa Amerika Iran ni? Sikap macam tu kadang-kadang bagi saya kalau kita umur 70-80 tak apalah. Pasal tak lama dah kot. Kan? Tapi kalau umur kita 20 lebih kena tahu juga saya rasa. Kena tahu juga pasal dia menentukan kematangan orang Islam takat mana. Kalau tak ambil tahu jadi macam ni ya, macam yang berlaku ni lah kan. Tapi nasihat untuk anak muda juga, ambil tahu lah. Tetapi bab-bab fiqh jangan tinggal. Anak muda pun seronok Amerika lah, Iran lah, Messiah lah, Freemason lah, Illuminati lah, tanya hukum rukun mayang pun tak tahu apa-apa kan. Tanya berapa rukun mandi wajib? 13. Tu dia. Berlaku tak? Berlaku. Tu yang saya ni kalau boleh saya nak duduk tengah-tengah. Saya nak orang muda nak tahu bagus. Tapi jangan tinggal fardu ain ni. Kan? Orang-orang lapis veteran bagus nak mengaji fardu ain. Tapi kalau ambil tahu sikit-sikit pasal dunia ni pun tak rugi. Pasal kita nak jadi Islam yang kuat, Islam yang pandai, yang bijak. Nah, bukannya Islam yang ditipu dan ditipu. Baik. Khomeini tuan-tuan, dia dibawa ke Perancis. Ni ruh Allah Khomeini. Sekarang Ali Khomeini kan. Okay. Dia dibuang ke Perancis. Siapa yang duk sembang dakwah dia ni? Doktor Ali Syariati. Ali Syariati ni tu, Ali Syariati. Saya baca buku dia, 2-3 buku. Yang best religion versus religion. Contoh macam seronok. Dia ni sekular sikit. Tapi pandangan dia tajam lah bagi saya. Yeah. Dia menyebarkan dakwah Khomeini dekat universiti-universiti. Pasal dia orang akademik. Maka berkembang revolusi Khomeini sangat dahsyat. 79 dia pemenang dan diarak balik daripada Perancis tu macam like a boss lah. Jatuh dah Shah Reza, barulah Amerika jam. Kami dah bagi segala nuklear kat Shah Reza, segala duit, segala pelaburan. Akhirnya kami sangka di timur. Masa tu Amerika duk target belah sini lah, Indonesia. Minta maaf sebut. Pasal dia target negara-negara yang banyak orang Islam. Masa tu yang dalam radar Amerika adalah Pakistan, Indonesia. Saudi dia pernah pegang. Iraq tak ada masalah, Iran dah ada, boleh kontrol. Yang tinggal sekarang yang dia perlu takut Pakistan dan Indonesia masa tu. Maka radar mereka tak arah ke belah sini dah. Zaman itu dia bersangkut dengan Singapura semua tu lah. Tapi antara yang ditarget yang akan berlaku kebangkitan di Pakistan, di Indonesia, pasal orang Islam ramai. Dan dalam dia perlu target belah situ, tiba-tiba revolusi berlaku pula di Iran. Maka kalut dia pun. Masa tu jadi kalut. Duk ingat masa tu boleh main serang belah sini dah. Tapi tak dan lagi, tak selesai lagi di belah sana. Ya. Ingat tuan-tuan, dalam target mereka untuk Iran, mereka dah dapat Iran. Ni. Target mereka untuk Palestin, mereka dah dapat Mesir. Target mereka untuk Pakistan, mereka dah dapat Afghanistan. Target mereka untuk Indonesia, mereka nak dapat apa? Tak tahulah, ini bacaannya lah. Sebab tu kita kena ambil tahu juga. Mungkin saya salah. Okay? Mungkin saya salah. Saya lapik balik lah. Tapi begitulah geopolitiknya. Saya pinjam lagi seminit. Saya nak habis bersuat ni je. Baik. Dia jeling.
Kadang-kadang bila kita kata, orang kata merepek eh pupuk ni, kuliah maghrib sudah lah. Tapi ini pun kuliah juga kan. Pasal banyak hadis ayat Quran yang membicarakan tentang Nabi katakan berlaku di akhir zaman nanti kamu akan memerintah dunia kan. Aku melihat bagaimana musuh-musuh Islam datang mengkerumuni negara-negara kamu, macam orang mengkerumuni talam hidangan mereka. Maksudnya itu bab-bab politik dunia yang kita kena ambil tahu. Hari ini perbincangan politik kita hanya berkisar tentang ketua cabang, ketua pembangkang, kan, ketua bahagian, siapa dapat tenenu, siapa dapat kontrak bastok, siapa dapat kontrak barik, tengkang kolerah tu je kan, video siapa, audio siapa, boleh, bagus lah juga. Cuma kita nak pi lebih lagi. Nah, bagi saya sudah sampai masanya rakyat bersatu. Nah, rakyat bersatu. Saya nak cakap sabar. Selama ini kita dipisahkan, ini A, ini B. Ini parti blok A, blok B. Ini pemimpin, rakyat yang ni. Sini tuan. Maka garisan di tengah-tengah. Maka kita duk gaduh kiri kanan kiri kanan. Sudah tiba masanya garisan itu bukan di sini, tapi di sini. Biar rakyat di bawah ini bersatu, kita menuntut apa hak kita daripada yang atas ni. Itu hak kita. Nah. Penat tuan-tuan, kadang-kadang saya duk bicara mah merata contoh apa korek tanah depan rumah pasal beza ahli politik, perbezaan politik jangan lalu depan rumah. Ada sungguh. Saya tak sangka ada petara-tara tu. Ayak sirap kenuri pun tukar warna sebab parti politiknya. Dulu saya sangka orang melawak, rupanya sungguh. Wih, dahsyat sungguh saya kata. Bila saya pergi ceramah, baru saya sembang dengan orang kampung lepas habis kuliah kan. Kata memang ada sungguh kan. Wih, saya rupanya dahsyat sangat kalau macam ni. Kan? Tahulah, tu saya takut. Cakap-cakap macam ni tuan-tuan. Bila ada lepas, saya calon. Oh, tahu ustaz ni. Tak tahulah. Baik. Okey, dekat tu lah. Saya nak berhenti. Mana hilang saya ni pun. Ah, sini. Baik. Namun keikhlasan satu aspek, sedangkan pengalaman politik satu aspek yang lain. Itu dia tak ikhlas satu aspek. Yang warak-warak ni pun kita tak nafi. Dia warak, dia bagus, dia tuan guru. Tetapi kebijakan politik pun satu aspek yang lain juga. Kena bezakan antara kedua ini. Ya? Sedangkan mengetahui niat dan hasrat musuh satu aspek yang berbeza, ia mestilah diperhitungkan sebaik-baiknya. Kerana wajib terdapat di sana garis panduan dan pandangan ke depan serta faktor dalaman dan luaran yang menjamin pelaksanaan mana-mana persetujuan. Cerita dia nak abang macam ni, kena faham garis pemisah ni yang halus ni. Sama sekali tidak memadai untuk bergantung kepada janji atau pengakuan moral. Justru itu tiada kredibiliti bagi mana-mana kuasa, musuh atau pihak yang memberi harapan terhadap masa depan. Oleh yang demikian, wajib ada faktor lain yang menjamin pelaksanaan janji Britain ini. Jamin pada janji Britain, panjang saja lah. Tak apalah, kita cerita bulan depan lah. Cuma kita dalam fasa 70 lebih ni, sorry, perbincangan kita dah 79 lah tadi kan. Iran punya revolusi. Tapi dalam buku ni masuk, masih lagi dalam 16, tak habis lagi. So kita akan sambung bulan depan lah ini. Tadi kita dah cerita bagaimana Dr. Taufik kata bagaimana orang boleh senang tertipu. Kemudian kita dah habis. Kita akan masuk bulan depan. Dia kata natijah tipu daya ini dan pengkhianatan yang berlaku di depan mata. Siapa yang khianat itu kita akan tengok. Macam saya kata tadi nak. Huraian kita ni kita dah pergi melangkau sampai tahun 79. Tetapi silibus kita ni kita berhenti tak tahun 1916. So kita akan sambung yang tu bulan depan. Iaitu selepas 1916 itu 1917 berlaku satu benda lagi, ingat kan? Benda apa tu bulan depan lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam.